Melukis haram ke tidak? Melukis komik. Jadi bab lukisan ni tuan-tuan semua berlaku khilaf. Imam Nawawi kata lukis benda yang bernyawa hukumnya haram. Lukis manusia bernyawa hukumnya haram. Ada setengah ulama dia kata melukis tak apa. Muka manusia ke, muka binatang ke, yang bernyawa ke, tak bernyawa ke, tak apa. Yang haramnya buat patung. Jadi saya ingat untuk hari ini ambil pendapat yang kedua ini lebih ringanlah. Berbanding dengan pendapat Imam Nawawi tadi agak berat sikit di zaman kita ni pasal kita banyak melukis. Melukis tu melukis ni. Jadi Imam Nawawi kata melukis yang bernyawa manusia, binatang asal saja yang bernyawa hukumnya haram. Satu pendapat lagi saya tak ingat Imam Qurtubi ke apa kata. Melukis tak haram. Sama ada bernyawa ke apa ke. Pasal dia melukis lukisan. Yang haramnya ialah patung saja. Patung haram. Jadi, saya kira ambil pendapat ini agak senang. Jadi, boleh melukis. Tak ada masalah. Lukislah. Lukis muka ke apa pun. Tak ada masalah. Kita nak letak kat rumah ke. Patung jangan buat. Patung ijma' haram. Tak ada khilaf. Okay? Tapi bak lukisan tadi ada khilaf. Imam Nawawi haram. Kalau tak bernyawa tak apa. Contoh lukis pemandangan ke apa, Imam Nawawi kata halal. Kalau yang bernyawa haram. Tapi satu lagi pendapat kata lukisan boleh berlaku. Yang tak bolehnya patung. Pasal Nabi kata la'anallahul musawwirin. Allah Taala melaknat orang yang musawwir. Musawwir itu merupakan. Jadi merupa, membuat rupa. Adakah membuat rupa pada pada apa? Pada kertas ataupun membuat rupa pada patung? Itu berlaku. Jadi kalau mazhab kita tak bolehlah. Pasal Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i. Tapi ada satu lagi mazhab dia kata tak ada masalah. Jadi saya ingat untuk lebih senang kita ambil pendapat tadi itu. Jadi untuk kawan-kawan kita yang bekerja sebagai pelukis dan sebagainya, senang sikit. Jadi pendapat itu agak ringan sikit.